Kalau wabah COVID-19 sudah lenyap dari muka bumi, rencanakan deh berkunjung ke Pulau Man deh. Panorama alamnya indah banget, fams. Air lautnya jernih, pasir pantainya putih, dan dikelilingi bukit-bukit kecil. Pokoknya instagramable banget. Keren. Wisata Mandeh ini, fam, sudah terkenal sampai ke luar negeri loh. Untuk sampai ke Pulau Mandeh, kalian bisa sewa perahu dari tempat perelangan ikan carocok. Harganya bisa nego, fams. Enaknya sih berangkat dari subuh, supaya semua spot wisatanya bisa disinggahi. Spot yang paling banyak dikunjungi sih Pulau Setan. Gak seseram namanya kok. Pulau ini memiliki pantai pasir putih yang memanjang dengan air laut yang relatif tenang. Di sini pulaunya tak berpenghuni, sehingga pas sebagai tempat untuk menyendiri. Menghindari dari hiruk-pikuk ibu kota juga boleh kok. Di sini kita main air ya. Kita bisa sewa kano atau sekoci kecil yang bisa digunakan sepuasnya. Tapi berbeda dengan kano pada umumnya nih, fams. Kano yang ada di Mandeh tidak didayung, tapi didorong seperti ini nih. Hahaha, seru kan? Kalau suka yang ekstrim, kalian juga bisa ikutan main wakeboarding, fam. Jangan habiskan energi di Pulau Setan saja, fam. Soalnya masih banyak spot yang gak kalah keren. Dan pastinya asik buat mantai. Salah satunya Pulau Sironjong kecil ini, fam. Di sini kalian bisa memacu adrenalin dengan melompat dari atas tebing seperti ini nih. Duh, kok jadi deg-degan ya? Cihuy, asik banget deh. Tebing ini lumayan tinggi loh, fam, sekitar 15 meter. Kalau nggak yakin, mending jangan coba-coba melompat deh. Berbahaya. Biarkan mereka yang sudah ahlinya saja yang melompat. Kalau penasaran mau coba, ada kok tebing yang nggak terlalu tinggi, cuma 5 meter aja. Sebelum lompat, jangan lupa berdoa. 1, 2, 3. Seru! Akhirnya berhasil juga, fams. Emang deh, keinginan yang besar kadang-kadang bisa mengalahkan rasa ketakutan di dalam diri kita. Jadi, jangan pernah takut untuk mencoba, fams. Untuk relaksasi, kalian bisa berenang bareng dengan ikan karang seperti ini. Meskipun karangnya nggak terlalu bagus, ikannya lumayan banyak tuh. Lumayan buat lemesin otot yang tegang setelah melompat tadi. Hihihi.